Halo guys, selamat pagi. Masih bersama dengan saya di channel Lutfi Setia Official. Oke, di video tutorial kali ini saya akan memberikan sedikit tip guys. Gimana caranya merubah itu guys, setting rotasi layar. Oke, kebetulan di HP saya rotasi layarnya tidak berfungsi guys, itu karena habis ganti LCD. Oke, saya coba guys ya. Saya masuk ke WhatsApp. Oke, saya coba ini guys, rotasi layar saya hidupkan. Oke, saya HP saya miringkan tapi tidak bisa guys, tidak berfungsi. Oke, gimana caranya agar kita bisa mengaktifkan rotasi layar? Oke, di sini saya memakai aplikasi guys, download aplikasi. Kebetulan saya memakai aplikasi ini guys, screen rotasi. Oke, kalian bisa mendownload di Play Store. Oke. Kita masuk. Oke, di sini screen rotasi aktif. Oke, kita aktifkan guys, izinkan menarik di atas aplikasi lain. Oke. Oke, di pojok kanan bawah ini ada muncul apa, tanda bulat, terus di tengahnya ada kotak ini guys. Oke, kita coba guys ya, kita tes, kita tekan. Oke guys, rotasi berubah guys ya. Oke, kita coba masuk ke YouTube, kita tekan. Oke guys, rotasi berfungsi guys ya. Oke, kita coba apa lagi. Oke. Oke guys, untuk merubah rotasi layar ini tidak berfungsi guys. Oke, kalian bisa memakai aplikasi ini guys, screen rotasi, bisa kalian download di Play Store guys ya. Oke, ini sedikit tip gimana cara kalian HP kalian yang rotasi layarnya tidak berfungsi, kalian bisa download aplikasi screen rotation guys. Oke, ini tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.